Lihat sendiri, ini yang udah aku pakein dan ini yang belum. Ini dia kulit aku lebih hitam, lebih cerah. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan nge-review sebuah produk lokal. Jadi produk lokal ini tuh kayaknya lagi hype banget ya di Instagram. Jadi aku lihat banyak banget temen-temen tuh yang nge-review dan banyak banget temen-temen tuh yang pakai juga. Itu dia sebenarnya produknya itu body lotion, tapi tujuan utamanya itu untuk bikin kulit itu lebih cerah. Produk ini itu katanya bisa mencerahkan beberapa tingkat lebih cerah gitu kulit kita. Jadi aku beneran penasaran banget ini tuh beneran bikin cerah atau enggak. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku tuh punya kaki yang warnanya beda kanan sama kiri. Kulit aku belang. Mari kita lihat ya sekarang. Nah, aku akan kasih tau kalian loh, kalian bisa lihat ya. Jadi kaki aku tuh yang kiri itu dia lebih hitam daripada yang kanan. Karena emang waktu itu aku tuh sering kuliah tuh ya. Jadi roknya tuh kayak segini, tapi dia segini. Jadi si kanan itu tuh dia lebih putih daripada yang kiri. Jadi nanti sekarang kita lihat ya tuh, sama tangan aku aja dia putihan tangan aku. Kalau yang ini tuh hitam banget gitu loh. Jadi nanti kita buktiin bareng-bareng. Ini dia produknya. Jadi ini tuh glowing body cosmetic, jadi body lotion ini tuh ya untuk mencerahkan. Produknya dia tuh kayak gini. Jadi cuma satu produk aja. Nanti akan aku kasih fotonya di sini supaya lebih jelas karena emang dia warnanya peach gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan banget ya karena cahaya ring light. Aku mau kasih tahu kalian. Jadi awalnya tangan aku kayak gini. Dan aku akan bandingin sama tangan aku yang sebelah sini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ke kalian untuk teksturnya. Tuh kan bisa lihat, jadi ini tuh dia warnanya bukan putih, tapi dia agak krem gitu warnanya. Dan ini tuh bener-bener nggak lengket, dipakai itu dia nyaman. Teksturnya itu dia cepet meresap gitu ke kulit. Tuh, wanginya juga enak banget, jadi nggak terlalu berlebihan banget, jadi nggak bikin yang sakit kepala gitu. Karena emang aku nggak suka ya sama body lotion yang terlalu wangi banget gitu. Sebelumnya aku akan kasih tahu dulu ke kalian produk ini. Jadi ini tuh dia berfungsi untuk mencerahkan. Jadi bukan yang instan banget putih gitu. Jadi emang dia nggak instan tapi dia bertahap. Kedua, fungsinya untuk melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, kalian bisa pakai ini karena emang aku beberapa hari ini pakai, menurut aku kulit aku tuh jadi lebih lembab dan moist gitu dipegangnya. Terus ini tuh bisa banget memudarkan bekas luka. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini udah lumayan agak lama gitu, kalau misalnya kalian ada bekas luka di kaki dan di tangan kalian, ini tuh perlahan akan memudar. Tapi nggak yang kali pakai terus langsung hilang gitu, nggak. Jadi berproses. Kalau misalnya kalian punya stress mask juga, ini tuh bisa banget digunain, dipakai juga. Tapi nggak tahu ya ini worth apa nggak untuk stress mask. Nanti aku update lagi kalau misalnya ini beneran bagus banget untuk stress mask. Terus ini tuh dia sama sekali dipakainya itu nggak dempul atau wet cast gitu, jadi nggak meninggalkan bekas. Jadi produknya tuh langsung aja nyerap. Jadi aku emang suka banget sih sama produk ini. Juga cepet meresap, udah gitu udah berbepom juga dan aman. Cara dia ini udah aman dan berbepom, jadi ini tuh dia aman juga untuk bumbil dan busui. Selain dipakai untuk tangan dan kaki, ini juga bisa banget dipakai untuk daerah-daerah lipatan, kayak misalnya ketiak, udah gitu siku, terus tuh lutut, leher bagian belakang, selangkangan. Jadi daerah-daerah yang gelap itu dia bisa kalian cerahin pakai glowing body ini. Jadi itu dia manfaatnya banyak banget, nggak cuma untuk tangan dan kaki kita aja, tapi untuk seluruh badan kita. Nah, jadi ini dia produknya. Jadi ini tuh glowing body, kalian bisa lihat ini packagingnya. Emang dia ciri khasnya warna pink kayak gini. Oh, jadi di kotaknya itu ada tulisan Love Your Skin with Glowing Body. Nah, sebenarnya ini tuh dia ada dua kemasan gitu. Jadi kemasan yang pertama itu yang besar. Kemasan yang pertama itu 250 ml. Harganya tuh Rp335. Nah, untuk yang kecil ini itu 100 ml, ini tuh harganya Rp155.000. Nah, karena emang kemarin itu aku pengen coba dulu, jadi aku beli yang kecil dulu ya, dan ternyata worth. Dan mungkin next aku akan beli yang lebih besar karena menurut aku ini bagus dan enak banget wanginya. Enggak? Terus ringan gitu, terus cepet meresap gitu. Kemasannya sendiri dia sebesar ini, jadi gampang banget kalau misalnya mau bawa-bawa kemanapun. Ini tuh dia nggak terlalu besar juga, jadi emang aku sering banget bawa ini kemana-mana tuh karena emang ini tuh dia ringan banget, packagingnya juga mewah ya. Soalnya itu dia ada kegunaan, terus dia ada ingredientnya apa aja. Jadi ingredientnya tuh udah aman banget, udah ada tanggal expirednya, pokoknya ini udah lengkap banget tuh. Kalian bisa lihat packagingnya juga lucu. Nah, biasanya untuk pemakaiannya sendiri aku pakai ini itu dia setelah mandi pagi. Jadi sebelum beraktivitas aku selalu pakai ini rutin.
Dan kalau misalnya kalian mau tidur, sebelum tidur itu juga bisa dipakai ini, karena biar kayak kalau malam itu kan kita itu meregenerasi kulit kan. Nah, kalau misalnya kita pakai produk ini, bekerjanya itu pada saat malam hari gitu untuk mencerahkan kulit. Ingredientnya sendiri ini tuh ingredientnya udah nggak usah diraguin lagi, banyak banget nih. Aku akan kasih tahu di sini. Jadi itu ada aqua, corbomer, bisodium, altium, cetyl alcohol, stearic acid. Ini tuh terkenal banget ya fungsinya untuk mencerahkan kulit. Tuh sebel banget ya kalau misalnya dulu tuh aku sering banget naik motor terus nggak pakai jaket atau baju panjang, jadi kulitnya tuh jadi belang gitu. Sebel banget gak sih? Langsung kita buktiin ya. Aku mau pakai di tangan aku, tapi aku nggak bisa nyopot gelang aku ya, karena susah ini tuh kalau misalnya udah dicopotin nanti masangnya. Jadi aku pakein di sini aja dan di tangan aku. Tuh ini sama, karena belum aku pakein dua-duanya. Nah sekarang mau langsung aku pakai di tangan aku. Sini. Oke. Tuh, kalian bisa lihat ini tuh produknya itu cepet meresap. Terus wanginya juga beneran enak banget. It's work. Kalau kalian bisa lihat sendiri, ini yang udah aku pakein dan ini yang belum. Ini dia kulit aku lebih hitam, belang gitu, dan ini lebih cerah. Aku suka banget sama produk ini karena menurut aku emang dia wanginya enak banget. Dan gitu dia cepet meresap tuh, kalian bisa lihat. Jadi itu sama sekali nggak nempel di kena air, nggak akan luntur gitu loh. Aku suka banget dan dia nggak white cast ya yang pasti. Jadi dia tuh cerah. Langsung aja kita buktiin ke kaki aku. Tuh kelihatan kan, jadi itu dia lebih sedikit lebih gelap, terus ini agak cerahan gitu. Nah sekarang kita pakaiin ini. Tuh, jadi emang aku rutin pakai ini. Kamu menurut aku ini worth. Nah ini dia setelah aku pakai, udah warnanya tuh udah agak sama ya. Tuh, emang ini tuh aku juga gak tahu kenapa dia lebih gelap, sama tangan aku aja jauh banget gitu. Tuh ini udah aku pakein dan lumayan lebih cerah sih menurut aku, dan dia hampir sama warnanya dengan ini. Tuh, dan kalau misalnya lebih rajin lagi akan lebih sama ya kayak gini nantinya gitu. Jadi emang menurut aku bagus yang bodinya. Teman kayak aku, kalian langsung aja nanti cek di description box aku ya, nanti akan aku kasih linknya. Nah segitu dulu aja video dari aku, semoga di video kali ini tuh bermanfaat semuanya untuk teman-teman. See you next video, bye!